artis-artis, mending setir jadi YouTuber. Nggak salah apa? Udah terkenal dan mereka udah banyak uang, kenapa harus merambah ke dunia YouTube? Lantas, bagaimana YouTuber yang bukan artis? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tolonglah kami untuk klik tombol subscribe. Dan like channel kan viral update ini, agar channel kami semakin berkembang. Menjadi YouTuber dengan vlog dan menjadi terkenal adalah impian beberapa orang, belum lagi mereka mendapatkan bayaran yang besar. Namun, belakangan ini bukan orang biasa saja yang menjadi YouTuber. Bahkan banyak artis-artis yang menjadi YouTuber. Meskipun, terkadang konten yang ditampilkan atau video-video yang ditayangkan kebanyakan sama dan monoton konsepnya. Tetapi, yang menjadi masalah kenapa ya banyak yang menontonnya? Nah, fenomena artis-artis yang sudah terkenal beralih menjadi YouTuber seperti peralihan yang agak aneh. Kenapa aneh? Karena mereka sudah terkenal, sudah memiliki penghasilan yang besar ketika mereka mendapat bayaran sebagai model, pemain sinetron, penyanyi, atau pemain film. Atau mungkin ada yang sebagai MC sudah terkenal. Jadi, memang agak aneh ya. Akhir-akhir ini, mungkin banyak artis-artis yang banting setir dan mencoba peruntungan sebagai artis YouTube. Sebenarnya sah-sah saja jika mereka melakukannya, selain karena mereka sudah terkenal sebelumnya, wajar mereka mencoba peruntungan dengan vlog di YouTube. Dengan jaminan mereka sudah terkenal dan pasti bisa langsung mendapatkan subscriber ribuan sebagai syarat channelnya bisa dimonetize. Sedangkan pada masa ini, netizen penonton YouTuber lebih banyak daripada yang menonton siaran televisi. Bahkan sekarang, banyak para netizen atau warganet lebih sering menghabiskan waktunya di dunia online. Menonton channel favorit, menonton bintang favoritnya lewat YouTube, bahkan banyak stasiun televisi yang menempatkan video siaran langsung mereka di channel YouTube. Kanal televisi mereka sendiri, sebagai contoh Net TV, Metro TV, ataupun televisi lainnya. Kalangan artis yang sudah terkenal masih mau merambah dunia YouTube, di mana dulunya YouTube hanya identik oleh orang-orang tertentu. Bahkan pemilik channel YouTube dulu bukanlah orang terkenal, bukan artis. Mereka terkenal hanya di YouTube dan menjadi artis YouTuber. Menjadi YouTuber sekarang ini bisa siapa saja. Di kalangan orang terkenal selain artis, bahkan pengacara terkenal seperti Evan Paris saja memiliki channel sendiri. Jangankan pengacara terkenal, Presiden ke-7 Indonesia saja memiliki channel YouTube sendiri juga. Kenapa mereka merambah dunia YouTuber? Yang pasti yang bisa menjawab adalah mereka sendiri. Ada motivasi apa di balik para artis menjadi YouTuber atau aktif menjadi vlogger? Apakah motivasi dari materi? Atau mereka berpikir ke depannya, penghasilan dari YouTube ini sendiri akan terus mengalir, berbeda dengan penghasilan ketika mereka sekali bermain sinetron, atau menjadi model majalah, atau menjadi model video klip, atau menjadi aktor dan lain sebagainya. Menjadi YouTuber belum tentu menjamin mereka menjadi terkenal, karena belum tentu konten mereka disukai atau ditonton oleh para netizen. Banyak juga kasus artis terkenal, seperti contohnya Victoria Beckham, yang channelnya bahkan tidak seperti para YouTuber lain, yang bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran tiap bulannya. Channel pribadinya malah sepi pengunjung, padahal Victoria Beckham adalah selebriti terkenal dunia, kurang apa coba? Atau mungkin kontennya kurang menarik ya. Nah, artis-artis sekarang bisa dibilang cukup pintar dalam mencari atau menjaring pengikut atau subscriber istilah di dalam YouTube. Metode yang digunakan adalah menggandeng YouTuber yang lebih dahulu terkenal, seperti menggandeng raja YouTuber Asia Pasifik atau Halilintar, atau berkolaborasi dengan artis yang terlebih dahulu bermain YouTube seperti Raffi Ahmad, Raditya Dika, maupun artis-artis lainnya. Hal itu sah-sah saja, karena itu adalah trik mereka. Trik mereka dalam mendapatkan nama dan subscriber untuk channel mereka. Kembali lagi kepada para penonton. Apakah mereka suka video yang disajikan para artis-artis yang baru ini? Apakah konten-konten yang ditampilkan unik, menarik, dan tidak monoton? Ataukah penonton suka seperti channel Raffi Ahmad yang isi videonya tentang kehidupan keseharian dan keseruan keluarganya, jalan-jalan atau diajak kolaborasi dengan artis lainnya? Atau seperti video Baim Paula, atau seperti video Irfan Hakim tentang hewan-hewan melata dan lain sebagainya. Nah, hal ini kembali kepada netizen. Apakah akan terus menonton channel video yang seperti tadi? Atau memang sudah sifat negara plus 62 menyukai video-video seperti YouTuber tadi? Lantas, bagaimana dengan YouTuber baru yang ingin menjadi YouTuber juga? Sepertinya, para YouTuber seperti channel ini
harus siap-siap menerima kenyataan bahwa saingan menjadi YouTuber sudah bertambah pada artis-artis yang sudah terkenal. Kemungkinan daripada mereka melejit duluan dibanding YouTuber seperti pada channel ini lebih besar dibanding daripada YouTuber-YouTuber baru. Namun jangan berkecil hati kepada para YouTuber baru. Lanjutkan apa yang bisa kalian lakukan atau kalian berikan kepada para penonton. Jangan hanya acting-acting yang seakan-akan dibuat-buat dan tidak perlu takut meskipun kalian belum punya partner yang sudah terkenal untuk berkolaborasi. Kalian akan tetap bisa berkarya dengan memberikan ide dan konten yang menarik dan bermanfaat bagi penonton. Semoga Anda terhibur akan informasi dari kami ini. Jika Anda tertarik info seperti ini, bantulah kami dengan memberikan sedekah klik tombol subscribe, like, dan share channel ini kepada keluarga, sahabat, kerabat, andai taulan, dan siapapun yang kira-kira dapat diberikan informasi bermanfaat seperti ini. Terima kasih. Si no le ayudan a fabricar camiones.